bareng sama Kang Ijung dari Kutu Siki TV. Saya enggak sendiri, saya sama Mona Marjana Jana. Oke. Ajirdut. Oh, Ajirdut. Masih fals karena masih dut baru. Ya masih dut pokoknya. Oke, pemirsa Kutu Siki TV, ikuti Kang Ijung, kita sekarang lagi di Geopark and Culinary. Sudulur haus masuk dulu, sut sut sut. Ya pergi sekali. Oh, Geopark and Culinary. Oke. Sebelah kiri saya nih ada warung kopi jamu Jawi. Oke. Yuk kita jalan lagi. Nih pemirsa. Bangunannya keren banget, Nang. Keren. Oh, bangunannya keren. Ini berarti aneka jamu itu ada di kios ini, pemirsa. Ya. Ada di lapak ini. Sini. Nah, kita sekarang akan lihat tempat area ini, pemirsa. Oke. Ini gini, pemirsa. Di sini untuk rest area bus besar ya, nah, bus untuk medium, ya kalau yang mau wisata ke bukan bus medium, kalau belum langsung ke sana, langsung ke sana. Tapi ya, big bus. Misalkan mau ke Buken butuh akses yang karena ke sana Buken itu aksesnya sempit, jadi bis parkir di rest area ini, Gewok Park and Culinary. Kayak gitu, Nang. Oke. Jadi di rest area ini bis akan parkir. Di sini ternyata pusat kuliner itu bagus-bagus. Yuk kita ikutin Kang Ijung. Kalau kamu lagi yuk. Nih ada rumah opor. Opor. Oh. Semacam luasnya pemirsa. Nih. Ini untuk bis cukup 4 atau 3 pemirsa. Oke. Okay. Ini ada yang kedua yaitu rumah opor 2. Opor 2. Ini stand nomor 2 nih pemirsa. Ya, oke. Okay. Nih. Ini ada opor ayam, ada nasi kucing. Kayak siapa? Aji. Oke, ada bami goreng, ada bami nyemek, ada bami kuah, ada mie petir. Kita akan tanya mie petir. Kayak siap makan, nanti kesambar. Sambar. Taruh Aji dulu yang kesambar. Tapi rambutnya langsung. Yuk, itu kakak nomor 2 ya, tenan nomor 2. Okay. Ini ada mie petir. Tadi mau tanya lagi nih, mie petir apa ini, Bu? Mie petir itu mie yang rasanya sedikit. Rasanya berapa? Levelnya sampai 10. Iya, levelnya 10. Oh, tak kira sekali makan mie langsung deh. Ternyata enggak. Bisa jadi kayak gitu. Oi, bisa jadi kayak gitu. Nanti dicoba, oke? Okay? Oke. Okay. Pemirsa pasti kepo. Mie petir tenan nomor 2. Nih. Okay. Pokoknya kita lanjut lagi ke tenan berikutnya. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Okay. Ini kita lihat nasi goreng Surya. Surya. Gewok Park. Oke, yuk. Surya. Ini nasi goreng Surya. Halo, Bu. Ya, ini episode yang kedua, Bu. Ini nasi goreng Surya. Ini nasi goreng spesial, nasi goreng hijau. Ini nih ya, nasi goreng hijau. Nasi goreng hijau. Nih. Kenapa hijau ini, Bu? Pakai sayuran. Pakai sayuran. Wih, masih sehat. Iya, mantap. Di era corona seperti ini kalau makan nasi goreng levelnya juga sampai 10. Mana? Wih, nih. Ajir. Ajir kalau sampai 10 nih. Kamu level berapa? Pemirsa biar lihat kamu, Jir. Kamu makan levelnya kan karena minta level berapa? Level 10. Wih. Kalau ada bisa saya level 50. Mana? Langsung. Hek. Ini tema nomor 3 ya? 3. Nomor 9. Oh, tadi 2. Berarti kembali dari sana. Ini nomor 9 pemirsa. Langsung menuju ke tenda nomor 9, bisa nyicipin nasi goreng hijau. Oke. Okay. Makasih ya, Bu. Yo, ini nomor 8. Ini nomor 8. Ya. Nih. Bapaknya nih keren banget. Semangat ya. Berapa, Kak? 64. Wih. 64, Nang. Tapi masih kayak umur 16 tahun. Oke. Nih, warung Tahu kupat. Ini makanan rakyat tradisional khas. Mungkin di Banyumas juga. Juga iya. Keren lah ya, Bu. Iya. Ini pokoknya pedes enak ya, Bu. Gurih. Ini biasanya kelangenan. Kalau orang-orang kota kepengin kesini, pengin nyobain, langsung aja kesini. Ya, tahu kupat nih. Warung nomor 8. Namanya Warung Putri. Sama roti bakar. Sama roti bakar ya. Roti bakar sama pisang bakar. Nih, Nang, pisang bakar. Ini kesukaan saya. Lanjut kita ke tenda nomor 7. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Nomor 7 ini
mana? Apa menunya? Oh ini. Oh, udah kesini pindah. Ya, nih. Nomor 7 nih, nih sini. Tante Tri. Tante Tri. Ini pemirsa di sini. Ayam penyet, pecel lele, bawang sambal hijau, nila goreng, burung puyuh. Nah, ini. Burung puyuh ini. Burung puyuh. Ayo, burung puyuh. Enggak, burung puyuh kakinya berapa? Kakinya berapa? Dua. Satu. Satu. Kan dia aja dari sebelah kanan. Iya, dari samping. Oke. Katanya burung puyuh apa? Burung puyuhnya ya dibakar ya digoreng. Oke. Ini biasa, Nang. Cuma sambelnya yang gurih itu. Ini ada paketannya. Wih, sambelnya cetar membahana. Sekali makan leder cetar. Ding, langsung fresh pemirsa. Enggak pusing kayak saya tadi. Oke. Lanjut. Ini tenan nomor berapa? 6. Nomor 6. Bakso goreng, sosis, nugget, cireng, terus pasreng. Pasreng itu apa itu? Bakso goreng. Oh iya. Goreng, okay. Nih, Ajir ngerti banget karena seneng cemilan. Jadi oh iya, cemilan. Namanya gedut. Ya, saya langsung. Iya, oke. Okay. Ada burger, jasuke. Terus kentang goreng. Ini. Kentang goreng pakai saus. Makanya di pinggir sawah. Mampu merem. Lanjut lanjut. Oke. Ini apa lagi nih? Warung Caca. Warung Kali Tengah. Ini akan saya minuman. Ya, ada apa ini? Es teh, es campur, teh manis, es kelapa, es jus, rambut kelapa muda. Nah, ini jahe susu. Ini yang jaga. Halo, Bu. Halo. Nih, ibunya ya. Jahe susu. Okay. Pokoknya kalau ngomong jahe plus susu, susunya harus ketar. Jahe susu. Susu. Oke, campur. Jadi, ini tinggal tangan berikutnya. Timbul. Ninang. Timbul. Ini timbul. Ninang. Ayam bakar timbul. Ayam bakar timbul. Ini tenan nomor 2. Iya, nomor 2. Ini ayam bakar timbul, ingkung, ayam bakar ingkung. Ingkung. Nah, ingkung. Ingkung. Itu kayak di Slametan, ingkungnya gede-gede banget. Iya, ingkung. Satu belutung ingkung, paket ayam bakar. Nah, pokoknya pemirsa langsung aja ke sini. Kalau yang seneng dengan ayam-ayam ingkung, langsung aja ke sini. Ini spesialnya ingkung, oke? Okay? Yang sebelah sini nih. Ini warung nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor ininya. Ininya warung soto 98 nomor 1 ya. Nih. Soto 98. Oke, okay, pemirsa. Okay. Ini soto apa aja, Bu? Soto ayam. Babat. Daging. Wih. Ibu. Ibu Tarmini. Baksonya sapi. Baksonya sapi. Oh, bakso daging sapi ya, Bu. Ada bakpao, terus sosis goreng. Sosis goreng, coklat. Blueberry rasa bakpaonya nih, Nang. Wih, blueberry coklat kan hijau. Iya. Oke, Bu, terminnya berapa, Bu? 64. Sama. Iya, tapi ini karena itu 17 tahun. Oh iya. Paling cantik. Oke. Okay. Oke. Pokoknya kalau ke Gewok Park and Culinary, langsung aja. Pengen soto langsung sini aja, pemirsa. Oke, terima kasih, Bu. Kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Katanya Bu bikin tempat camp, area camp. Coba kita intip yuk. Oke. Okay. Wih, lampunya ini, pemirsa. Lampunya udah nyala. Wih, udah nyala nih. Ini buat bajunya lebar sekali nih. Wih. Mantap. Oke. Kita sekarang lihat tempat untuk campnya. Nah, ini yang mau jadi tempat camp, pemirsa. Nah, ini bisa untuk kurang lebih 10 tenda ya, Nang? Bisa. Nih, pemirsa. Ini juga serasa kita di Paris, pemirsa. Di Paris. Karena sebelah kanan kita ada Menara Eiffel. Sangat tinggi. Menara Eiffelnya, pemirsa. Oke, okay, pemirsa. Tadi Kang Icuk udah review di sini ya. Sekarang Kang Icuk mau pamit dulu dulu. Saya segera sendiri saya sama. Gua Nang Marcenang Cenang. Dan sebelah kiri saya. Ajir Du. Oke. Ajir Du. Baik pemirsa, Kutu Siki TV. Pokoknya jangan lupa like and subscribe. Dan share juga ya, Nang. Oke. Okay. Channel. Channel YouTube Kutu Siki TV. Oke. Okay. Oke, okay, Kang Icuk pamit dulu. I love you. All.